kesimbangan pada masyarakat dalam pindah. Kami pun tahu bahawa mereka telah korban banyak dalam pengalaman. Korban sendiri, korban keluarga, korban pembangunan dalam projek ini. Jadi korban dan mereka sebagai rakyat Malaysia, sebagai penghuni di Kota Rang ini, lagi-lagi kerajaan ini, kerajaan. Saya haraplah perumahan ini yang sebagai perumahan pertama yang disediakan untuk mereka ini akan diusahakan supaya menjadi satu bandar contoh kepada masyarakat umum di sini pemindahan. Harapan Datuk pada orang kampung yang pindah sini macam mana? Harapan saya pada orang kampung untuk sama-sama sabar dalam isu ini. Saya nak maklum pada mereka bahawa kerajaan negeri, kerajaan pusat memang cukup prihatin. Kalau kerajaan tak respon, mungkin dia marahlah. Tapi kami respon. Jadi bagi saya, kepada rakyat, mereka kena yakin pada Barisan Nasional. Kalau ada masalah, dia kena pulang balik pada wakil rakyat Barisan Nasional. Jangan pergi pembangkang, jangan panggil pembangkang. Sebab pembangkang ni, dia tak bantu kita. Dia nak bantu kita, kerajaan memerintah. Pembangkang. Saya nak minta masyarakat di kampung ini jangan jangan buang masa nak panggil parti Pakatan Rakyat sebab mereka tak akan dapat bantuan. Yang kena selesai adalah kerajaan Malaysia.